Dua hentian rehat rawat LNR di laluan road bypass antara yang dirancang pembinaannya dalam tempoh terdekat. Kerajaan Pahang juga terlibat sama menyediakan tapak yang sesuai untuk kemudahan pengguna lingkaran tengah utara. Pembinaan kemudahan itu juga dapat menjaga kebersihan lebuh raya tersebut. Yang confirmnya lah. Dia antara Bentong ke Rau dan juga di sebelah Kecau Tui, Merapuh sana. Itu yang akan dibuat oleh pihak JKR, LLM dan juga Kerajaan Negeri, termasuklah Kerajaan Tempatan. Bagi pihak kerajaan, kita akan menyediakan tapak yang sesuai untuk dibina. Untuk sementara itu, tindakan jangka pendek, saya tahu ini soalan sambil dengan buat pembuangan sampah kan. Tindakan jangka pendek telah pun dibuat alam flora, Kerajaan Tempatan, di mana kita telah menyediakan tong-tong sampah untuk dibuang. Sebelum ini, media melaporkan ketiadaan kemudahan R&R menjadi antara alasan pengguna membuang sampah.